juga Indonesia pada umumnya. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombespol Sujarwoko kembali meresmikan Kampung Tangguh, Jabat Simanis Ancol di Pademangan, Jakarta Utara. Kampung Tangguh ini bertujuan untuk menciptakan ketahanan pangan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di dalam Kampung Tangguh ini terdapat budidaya tanaman konsumsi dan ikan lele yang dapat dipergunakan oleh warga sekitar. Kapolres mengatakan hasil panen dari Kampung Tangguh ini harapannya dapat digunakan oleh warga sekitar, baik untuk dikonsumsi ataupun untuk dijual kembali. Di mana program yang diciptakan di sini dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan warganya, meningkatkan kualitas pendidikannya, keamanan, dan kesehatannya di masa pandemi COVID-19. Jadi diharapkan dengan launching kegiatan ini, warga yang ada di sekitar Pademangan ini bisa menjaga atau menjamin kesehatan kepada warganya agar tidak terpapar oleh pandemi COVID-19. Dan diharapkan kegiatan ini juga nanti bisa ditularkan atau ini menjadi pionir bagi wilayah-wilayah yang lain. Ya. Ini semua bertujuan nanti ketika sudah panen bisa dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh warga yang ada di Pademangan yang perekonomiannya terpuruk akibat dari terpaparnya virus COVID-19. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV, Salam Tribrata.